kepadaku kata Allah siapa baiklah kalau doa yakin kepada Allah apa yang dia minta pasti akan dikabulkan oleh Allah pasti benih kenapa orang yang siapa ini ajunan kiai ulama ini ajunan kiai soleh solehin syuhada semua doa rampok maling bejingan segala kor minta ke Allah ini terima tak yakin kor gitu Bayakin kau. Dari macaran terlalu keterima. Ya mari memohon ya Rob. Kalau tahun ini kami ditakdir sakit olehmu ya Allah, tidak ada yang bisa merubah dari ketentuan sakit menjadi sehat kecuali atas kuasa Al. Ya Allah, menabi tahun semakin abdi dalam epa serang ajunan kuste, rogi rogi tani, atau akan ada orang yang menipu kami ya Rob tidak ada yang bisa merubah ketentuan dari tertipu atau dari rugi menjadi manusia yang berhasil kecuali atas kehendak al dari ah, doa ah, Pak Ibu... mudah-mudahan di tahun mendatang akan menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ini Bapak Ibu Kemudian pertama keturukun, jaga kerukunan katanya tadi. Dari mana rukun Potret hidup di satu desa kita mulai dari keluarga dulu. Keluarga rukun, anak keturunan rukun akan membias kepada keluarga-keluarga yang lain. Bangga ada remaja rana, laki bini juga togaran. tak Ge, laki harus ngerti tanggung jawab. Eh nggak, bapak-bapak bangga laki bini, bangga belanjain, mengkunpira meria siapa tak tahu. Ayo bapak, mumpung melihat saya. Kewajiban orang laki-laki apa? Ayat amaha ta'ima wa ayat suha Kewajiban memberikan nafkah makan tanggung jawab laki-laki. Makanya laki-laki yang bagus bagaimana? Laki-laki yang mau dan giat usaha untuk mencari nafkah istri dan keluarganya. Dan ini adalah jihad. Mangan tergembang rezeki bagi. Terkembang rezeki. Bapak ingin gampang rezeki, ingin. Ala kerja, kerja, kerja. Dunia ini makom kasab, dunia ini adalah makom usaha bekerja. Kalau kelak di akhirat, yaumul hari Jaza, hari-hari pembalasan. Kalau di sorga, tak ada lako boleh. Orang yang masuk surga, luasnya ruangan surga, arduhas sama wa ar satu ruangan sorga luas dan lebarnya bagaikan langit dan bumi hari ini lebar lagi setong ruangan pada langit bumi mangkit tajri minta til anhar lengkap dengan sungai sungainya yang sudah mengalir ambian trona paning suarga tro bau tembukan bau langsung abuwa potekakan langsung beda pak tero turin langsung beda menengi dunia jakun berak trona menolak terobak ada si masuk benengi pak bagaimana kalau di sorga kiai kalau di sorga apa yang kita inginkan ada tapi kalau di dunia Allah tidak menurunkan uang dari langit itu um ke umat di banten Allah tak matoron uang dolar Allah tak tak matoron uang rupiah ringgit rial atau emas permata dari langit enten mbak tapi Allah nikah menciptakan bumi Allah menciptakan sungai Allah menciptakan lautan Allah menciptakan gunung semua itu adalah lahan untuk mendapatkan rizki dari al hari pangeran ada bumi kita menaap pada tombu paparing dari al Mau ang perlu bau. Salah tetikan bau siapa? Si mau di pungkar. Temu aja rancak. seorang orang kun bina nyiram. Si odi, si mau di al. Tak berbuah. Eka kan tibi nyaman. E jual tetib se. Mak tak open Allah. Muang parse. Muang nyior. Kata kel sabe tetib pungkar nyior. Tak sudah besar. Nah, panas tak baju nyior cenurah paju bener nama lentena ketok tadi posapo paju bener nama eh tukena paju Nyiurah paju Bunggana nyiurah ketok tadi posapo ketok tadi lahan lahan bangunan bahan tadi lampeng tadi osok paju bener nama ten Mangaja tak open. Oh, reng si banyak Kurang sokora. Esro namen tak anda nyiura orang si bolong nenggal tekel. Ini yang merosak sistem. Si, hebat om pes gentukan tak sekali. Mon ambiantar ke tegal pas luang duan bolong. Kerusinya ke sepuk guru. Tapi mon ambiantar ke tegal pas gemet ton dun bah. Guru berarti jai nepuk si mikol lemalem. Kiai, Kaulah tadi tanah eh. iya ke sungai. Sungai itu banyak kekayaan yang diberikan Allah di dalamnya. Tompo beti sungai, pasir yang di sungai, tak kalah dikumpulin saat ada orang yang akan membangun rumah atau bangunan-bangunan yang lain puto bedi Silahkan tentukan harga. Siapa siapa beri bedi sungai? Al, kurang open apa al? Tak ada kiai betina pun tak jenoh tek-tek pada di koral. Hmm. Amer benar itu. Segebek 80 ribu. Orang sebejeng si alako, dia punya uang. Tak kira tak ada betul tek-tek. Mulai bila si abudu, Sampai si pering beto? Al. Tak kuat gula ke gula pontua, Tak bisa nek-tek beto. Caranya bagaimana? Ia juga. Kelemar Kelemar siongan. Peke Termasuk Odeng Peke Buntu Patah berkau Nanti jauh, jauh lima ibu besi Yang penting mau bekerja dan usaha Bener Keng pacar redas Ngonsi koning iso ngai je buntu pinggir jalan biar Biarkan saja mengalir bersama waktu. <laughs> Kena banden Ayo kek lah kek pacar redas orang yang cerdas yang kemudian banyak berpikir tentang keduniaannya oh tak repot men nyari ingat napa so orang yang mampu menciptakan alat media komunikasi dengan kecerdasan otaknya terciptalah HP coba bayangkan orang dina ria orang acung dina orang sokoram bidina orang mangle dina, apa ndak bendeng sorbaja aja, dia bisa apa ndak yang bali hari ini kita mau tahu berita bisa mati neng Indonesia Jakarta Pontianak Kalimantan interlokal ba neng ada di Saudi ada di Malaysia bisa maka ada banyak orang yang butuh HP Enggak apa sogina orang yang mampu menciptakan alat media komunikasi pabrik Samsung misalnya Ah, apa so gin jadi Ada Samsung Tab, ada Note 1 sampai 7, ada S1 sampai 8. Coba bayangkan, Pak. Enga apa so gina. Kenapa? Tidak satu pun orang yang tidak pegang HP hari ini. Nokia, Lenovo, Oppo, laris manis terjual habis. Pejabat pemerintah nekuk HP. Kiai nekuk HP, TNI Polri nekuk HP. Orang tani sengarek gagal tegelok. Kangai songai, orangnya lebih happy. Kan banyak orang yang temu kerap, pasti dia ngari ya. SMS circle seribu tebu neman diman. Happy, luar biasa. Kalau dulu pak, itu hanya terjadi pada wali-wali Allah. Kiai Hamid Pesuruhan dia mau bertamu Kiai ke ke Asad Samsul Arifin. Ada getaran entar ke Asad, sesama wali paham. ki at esokoraja, ampun asapuan yuk. Santri, sapuan, sapuan. Ayo yang bersih pesantren. Kenapa? akan ada tamu agung hadir di pesantren Sukorjo. Kenmare asapuan bersih. Ki Hamid Rabu, Pak. Oh, kontak batinnya luar biasa. Pada wali ini, mungkin gula gulebenpian tidak punya kontak. Kenapa? Tahu kalau para wali ada ilmu yang namanya iltifatul ardi, melipat bumi, jadi bumi dalam genggaman para wali, elik-balik dunia, nih, ntar ke Mekah langsung ngeluncak bisa, Pak.